Presiden Jokowi ditemani Ibu Negara, beberapa menteri dan gubernur bermalam di titik nol IKN Nusantara dan melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya meninjau persemaian bibit pohon. Selama berada di lokasi di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Pasar Utara, Presiden harus menempuh waktu kurang lebih 40 menit dari titik nol kilometer IKN menuju persemaian bibit. Diketahui bibit tersebut akan ditanam di area ibu kota negara dan membuat hutan tropis IKN. Seusai meninjau lokasi persemaian bibit tanaman, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi hutan yang ada. Dengan begitu, area-area IKN bisa memiliki fungsi seperti semula. Pada 6 hingga 7 bulan ke depan, persemaian bibit tanaman di Mentawir bisa memproduksi 15 hingga 20 juta pohon. Ragamnya antara lain kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan.